Hai, jadi kita akan sambung discussion SPM trial Negeri Pahang kita untuk soalan tahun 2020 and MAT Paper 1 bagi soalan 9. Okay. Jadi untuk soalan 9 ni, okay, the vector AB. Okay, kita ada vector AB dengan magnitude 10 unit lah and is parallel to 1, 3. So given that B is positive, okay, find the value of A dan juga B. Okay, jadi untuk jawab soalan ni, kita kena faham a few things lah. First of all, soalan ni melibatkan vektor lah. Jadi, bila kita berbicara tentang vektor, kita try recap dulu apa yang kita faham tentang vektor, okay? Bila kita berbicara tentang vektor, kita kena tahu vektor melibatkan dua perkara macam biasa, iaitu dia ada magnitude dan dia ada direction lah. Sorry. Okay, dia melibatkan magnitude dan dia juga ada direction. Dia ada arah. Magnitude tu basically nilai lah. Jadi magnitude ni juga, okay, kalau lah saya ada gambar rajah. Okay, saya ada satu gambar rajah. Katakanlah titik AB saya berada di sini. Katakanlah lah. Ini titik A. Ini titik B. Okay. Jadi AB adalah seperti inilah arah dia. Dan kita boleh wakilkan titik A dengan B ni. Kita kena cari dia punya vektor berapa. So dia akan bergerak daripada titik A kepada titik B sebanyak berapa X. Dan dia akan bergerak daripada titik A kepada titik B di atas ni berapa Y lah. Jadi sebenarnya apa yang kita boleh simpulkan sebenarnya dekat sini, untuk kita cari nilai vektor itu dalam bentuk AB ataupun dalam bentuk, bukan AB lah, selalunya kita panggil dalam bentuk XY ataupun dalam bentuk XI plus YJ. Okay, kita ada dua cara untuk wakilkan vektor tu. Selalunya X ini merujuk kepada jarak antara titik A kepada titik B, X dan juga Y lah. Dengan erti kata lain, dia sebenarnya merujuk kepada distance of X dan juga distance of Y. Betul tak? Sebab contohlah, contoh ya, dekat sini titik A adalah 0.2 contoh. Titik B pula nilai dia adalah 4.4 misalnya. Jadi untuk kita cari X berapa, mestilah kita akan tolak X yang pertama dengan X yang kedua, kan? Jadi X kita akan jadi sama dengan movement of X, which is 4 tolak 0. Okay, sama dengan 4 lah. The same thing for Y. Dia akan jadi movement of Y sebenarnya untuk kita masukkan dalam kita punya notation ni. Jadi movement of Y akan jadi 4 tolak 2. So 4 tolak 2 sama dengan 2. And then barulah kita masukkan X sini dekat sini dan juga Y sini dekat sini. The same thing juga, kita akan masukkan X ni dekat sini, Y ni juga dekat sini. Tapi apa yang saya nak cuba sampaikan daripada penerangan ini adalah sebenarnya X yang kita cari itu sebenarnya movement, in which the way kita boleh cari dia adalah X2 tolak X1 lah. Ni pun sama. Y pun sama. Dia adalah movement sebenarnya. Y2 tolak Y1. Okay. Daripada sini, selain daripada apa yang kita bincangkan, pemahaman berkenaan dengan vektor ini, saya juga nak terangkan satu perkara penting, sebab ini kita akan guna dalam soalan nanti. Satu perkara penting iaitu berkenaan dengan parallel. Okay, ataupun dalam bahasa Melayu dia selari lah. Vektor yang selari. Okay, jadi kalau vektor yang selari itu, apa maksud vektor yang selari? Bayangkan kita ada paksi X dengan Y di sini. Okay. Dan kita ada satu vektor atau satu garisan lah. Contohnya garisan tu di sini ya.
Okay, dan garisan tu adalah vektor untuk A dengan B. Okay, vektor AB. Misalnya, jadi parallel adalah mana-mana vektor yang arah dia sama. Okay, dia boleh jadi di sini. Kan dia selari, maksudnya dia akan sama bentuk. Ha, dia sama arah lah, sama bentuk, sama arah. Tapi bukan A lah, sorry. It should be vector lain lah sepatutnya. Okay, misalnya vektor C, D. Ha, ini kita panggil selari lah. Dia boleh juga kalau vektor tu bertindih dengan vektor yang asal. Boleh ya, asalkan dia selari. Bila kita berbicara tentang selari ni, kita kena faham perkaitan ataupun apa perkaitan penting antara dua vektor yang parallel to each other, iaitu dia punya gradient, okay, M dia mesti sama. Gradient dia mesti sama, nampak? Dia punya kecerunan, okay, dia punya gradient sama. Dia punya kecerunan dia tu samalah, okay. Okay, dan kita tahu gradient kita boleh compute dengan cara Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okay, dengan erti kata lain, movement of Y bahagi movement of X. Okay. Okay, selain itu, kita juga akan discuss sedikit, akan bincang sedikit berkenaan dengan magnitude lah, sebab bila ada vektor kan, mesti melibatkan magnitude kan. Jadi kita akan tengok sedikit, sentuh sikit berkenaan dengan magnitude. Jadi untuk magnitude, okay, untuk magnitude, misalkan kita ada vektor OP misalnya, ya, vektor OP. Jadi untuk dapatkan vektor OP punya, dan vektor OP ni dia punya vektor nilai seperti inilah. Jadi untuk kita dapatkan dia punya magnitude, okay, first sekali simbol dia akan jadi macam ni lah. Okay, simbol dia akan jadi macam ni, dan dia punya magnitude adalah sama dengan X kuasa 2 plus Y kuasa 2 square root. Okay, kenapa? Sebabnya first sekali kita kena faham magnitude ni merujuk kepada distance sebenarnya, ya, merujuk kepada distance vektor tersebut. Jadi misalkan kita ada graf ataupun kita ada paksi X, paksi Y, okay, dan kita punya vektor adalah OP daripada sini ke sini misalnya, ya, kita ada O di sini, kita ada P di sini. Okay, jadi vektor OP ini jadi vektor OP ini, sebentar ya, kita lukis balik sebab supaya dia nampak lagi jelas lah. Okay, jadi vektor O, vektor sorry, titik O, titik P, dan ini adalah dia punya vektor. Jadi distance dia, okay, distance daripada sini ke sini, berapa banyak, ini distance yang kita kena carilah. Ini merujuk kepada magnitude sebenarnya. Okay, jadi persoalannya, macam mana kita tahu ini adalah formula dia? Jadi kita kena apply balik, kita kena guna balik apa yang kita pernah belajar dalam Pythagoras theorem. Okay, Pythagoras theorem lah. Dalam teori Pythagoras ni, okay, bayangkan kita ada segi tiga. Segi tiga ni mesti 90 darjah di sini, dan kita panggil nilai dia kat sini A lah. Yang ni pula nilai dia B, manakala nilai di sini adalah C. Okay, kita panggil nilai C ni ataupun sudut C ni sebagai hypotenuse lah. Jadi untuk dapatkan C, is actually C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 campur B kuasa 2. Daripada situ kita sebenarnya dapat A kuasa 2 campur B kuasa 2 dan square root lah. Okay, dan dan disebabkan dia distance, dia selalunya akan jadi positif lah nilai dia. Walaupun dia square root, dia akan jadi positif. Jadi daripada sinilah sebenarnya kita derive untuk dapatkan magnitude untuk vektor. Okay, jadi saya rasa kita boleh terus start dengan soalan.
Jadi untuk kita faham, untuk kita jawab soalan ni, apa kata kalau kita list down dulu all the information yang diberilah. Okay. Jadi information pertama yang diberi adalah AB. Okay. Vektor AB. Misalkan saya wakilkan AB ni sebagai satu vektor bentuk K lah. K ni adalah vektor untuk yang ni, nilai AB ni. Jadi vektor K ni ada magnitude 10, okey. Vektor K ada magnitude 10. Jadi kalau saya jadikan dia sebagai simbol, dia akan jadi macam ni lah. K, macam tu. Jadi K, nilai dia adalah 10 unit. Jadi, lagi satu maklumat penting yang diberitahu adalah vektor K ini adalah parallel to lagi satu vektor, iaitu 1, 3 ni lah. Okay, jadi bayangkan ada satu lagi vektor kita denote sebagai L. Okay, jadi L ini ada, L ini adalah dia punya X dengan Y adalah 1, 3. Jadi dia adalah parallel. Okay, these two adalah parallel lah. Okay, parallel. Okay, sekejap. Okay, these dua vektor ini adalah parallel lah. Okay, daripada situ, kalau kita try untuk lukiskan gambar rajah atas paksi X dengan Y, macam yang saya telah pun lukis tadi, bayangkan kita ada contoh vektor K ini adalah di sini. Okay, contohlah. Jadi, ini adalah K. Dan contoh vektor L pula berada di sini. Okay, ini pula vektor vektor L. Jadi, dia parallel. Nampak dia punya bentuk is sama lah. Dan bila kita tahu bentuk dia sama, terus ingat dalam our mindset, dia punya gradient kena sama lah, in which MK sama dengan ML lah. M untuk vektor K sama dengan M untuk L. Gradient untuk K sama dengan gradient untuk L. Okey, jadi soalan nak kita cari nilai A dengan B. Jadi daripada situ, apa yang saya boleh buat is actually saya try untuk dapatkan daripada nilai vektor AB ni, kita try dapatkan 10 ni macam mana. Jadi kita tahu distance is actually, tadi formula dia adalah A kuasa 2 campur B kuasa 2 lah. A kuasa 2 campur B kuasa 2 lah. Sebab formula asal dia tadi adalah X kuasa 2, Y kuasa 2 kan? X kita merujuk kepada A, Y kita merujuk kepada B. Jadi kita just substitute daripada situ. Dan ini adalah distance kita lah. Okay, dan distance kita actually sama dengan 10 sebenarnya. A kuasa 2 campur B kuasa 2 square root kan. Dan kita kena pindah ke sana lah sebab kita nak try untuk cari sesimple yang boleh. Jadi bila darab ke sana, 10 kuasa 2 kena jadi 100. Yang tinggal kat sini adalah A kuasa 2 campur B kuasa 2. Okey, kita ini dulu maklumat yang kita ada. Maklumat yang kedua yang kita ada adalah yang ini. Okey, yang berkenaan dengan parallel ni. Jadi daripada parallel ni, kita akan guna this formula untuk kita explore apa yang kita boleh buat. Jadi parallel, okey, bila parallel M1 sama dengan M2 ataupun dalam kes ni MK sama dengan ML lah. Jadi untuk kita tahu gradient dia berapa, kita kena ingat dia. Formula gradient adalah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Di mana sebenarnya Y2 tolak Y1 ni mewakili movement of Y lah. Dan X2 tolak X1 juga mewakili movement of X. Dan ingat balik semula, apakah yang kita boleh simpulkan sebenarnya? Kalau vektor pun sebenarnya, nilai XY ni sebenarnya juga mewakili movement. Okay? Jadi X is the movement, Y pun actually the movement. Jadi daripada pemahaman tersebut, apa yang kita boleh buat sebenarnya, dari vektor AB, kita boleh dapatkan gradient dia. Jadi Y is actually dekat bawah kan, B kan? Jadi kita punya movement of Y bahagi dengan movement of X. Jadi ingat formula dia macam tu, sama dengan movement of Y kita is actually sekarang B untuk yang MK, okay, untuk vektor K. Dan kita punya X is actually A lah. Untuk gradient, second gradient kita pula, kita punya movement of Y is 3.
manakala kita punya x movement is 1 lah. Jadi daripada situ sebenarnya kita dapat b over a sama dengan 3. Dan kita boleh simplifikan b sama dengan 3a. Okey. Dan daripada situ sebenarnya apa yang kita boleh buat? Sebenarnya kita boleh jadikan ini sebagai first equation. Manakala this one sebagai second equation lah. Equation pertama tadi yang daripada distance tadi, daripada magnitude tadi. Second is daripada gradient lah. So, daripada dia punya sifat selari dia tu, dia punya parallel tu. Jadi, apa yang kena buat, senang je lah. Saya just masukkan 2 ke dalam 1. Jadi, equation yang pertama tadi adalah 100 sama dengan A kuasa 2 campur B kuasa 2 sekarang adalah sama dengan kita substitutkan 3A dalam B kuasa 2 ni lah. Akan jadi 3A kuasa 2. Okay, dan kita akan dapat 100 sama dengan A kuasa 2. Okay, ni akan jadi 3 akan kuasa 2 jadi 9. A pun akan kuasa 3 jadi A kuasa 2 lah. Jadi 100 sama dengan 10 A kuasa 2. Dan untuk dapatkan A, sekejap. Untuk, jadi yang ni kita akan pindah ke sini. Jadi A kuasa 2 akan jadi sama dengan 100 bagi 10. E 10 lah. Daripada sini sebenarnya kita akan dapat A kita sama dengan plus minus 10 square root lah. Square root 10. Tapi dia ada plus minus lah sebab dia square root. Dia even punya power. Power dia 2, 4, 5, 6 maksudnya, 2, 4, 6 maksudnya nombor yang genap ada plus minus. Itu untuk A. Jadi seterusnya kita akan dapatkan B. Jadi kita ada dua pilihan lah, sama ada kita nak guna equation yang pertama ataupun equation yang kedua lah. Tapi bagi saya kita akan guna equation yang kedua sebab dia simple, dia tak complicated. Jadi first kali kita akan try tengok kalaulah A, okay, kalaulah A is equal to positive, okay, positive tak payah tulis positive lah. Jadi kalau what happen if A is equal to positive square root of 10. Jadi daripada equation nombor 2 kita, this one, okay, B, this one equation nombor 2, B is equal to 3 square root of 10 lah. 3 darab square root of 10. Itu, sorry, itu adalah kalau kita guna B, itu adalah kalau kita guna A, positif square root 10. Sebab kita ada dua pilihan kan. Yang kedua adalah kalau kita guna A sama dengan negatif square root of 10. So kita akan dapat B, yang ni daripada equation second equation kita tadi. Okay, B is equal to 3 darab dengan negatif square root of 10 lah. In which in the end B akan sama dengan negatif 3 darab square root of 10. Okay, dan daripada soalan sebenarnya, kita dapat another information in which dia kata B tu mesti positif. Jadi daripada information ni, kita boleh assume B kita bukan sama dengan negatif 3 darab square root of 10 lah. Jadi ini adalah salah lah sebenarnya. Okay, jadi ini sebenarnya salah. Okay, kita guna warna merah lah. Okay, nampak sikit salah dia tu. Jadi untuk yang ni, this one is not applicable for this question. Sebabnya negatif B kat sini akan jadi negatif lah. Jadi kita ada lagi satu kan, which is B sama dengan 3 darab square root of 10. Jadi B kita mesti macam ni. Okay, this is our B. And our A should be this one lah sebab kita substitutekan nilai A based on this one. Jadi itulah macam mana kita nak tackle for question number 9.